sekarang ni hobi je buat band. Bawa balik daripada Amerika, belajar kat sana, dapat satu music ni balik sini jadi hobi. Kita ni hobi. Saya cukup pantang orang cakap hobi. Sebab apa? Kalau kau hobi, kau mengacau perniagaan nasi orang lain. Kalau hobi, kau pergi tangkap rama-rama, kau collect stamp, atau kau pergi kumpul apa-apa benda yang lain. Itu hobi. Tapi music ni dah duduk dalam industri. Bila duduk dalam industri ni, satu benda yang serius. Kerjaya, menjadi satu kerjaya. Macam industri pemotoran, industri itu, industri apa? Macam-macam industri lah. Pembangunan, semua industri. Industri seni. Industri. Jadi seni ni punya income. Kalau dulu mencerita, it's a multi-million punya business. Kenapa kau nak main-main? Kenapa mesti kena ada hobi? Kenapa tak letakkan jiwa kau di sini? Kan? Itu satu benda. Bila datang ni hobi ni, dia mengacau perut nasi orang. Jadi, jangan. Kalau ada hobi, jangan. Biar keikhlasan, kejujuran untuk diberikan kepada orang lain. Baru boleh datangnya, boleh bau, boleh prolong kita punya momentum ni. Dan kalau tidak, kalau hanya hobi, aku kena belah lah. Berarti ni, pasal tu hobi. Jadi tak lama lah, berkecai lah. Sepatutnya datang praktis, tapi aku kena belah tempat lain lah. Tak boleh. Kalau praktis, band, serius, datang. Dia macam ibarat 9 to 5 punya kerja. Faham? Jadi, pada kami, ini ada satu kerjaya yang kita orang kena buat dia sesungguh hati. Masa tak panjang lah. Saya dah cakap dengan dia orang, aku rasa 10 tahun lagi. 10 tahun tak pejam cerit habis lah. 10 tahun. 2 tahun, 20-25 dah masuk 40 tahun dalam industri. So, tinggal lagi berapa tahun, 8 tahun. Diorang, kita nak gerak tu, cakap cukup lah. Aku bagi tempoh 10 tahun ni, kita buat lah sebaik mungkin. Lepas tu aku rasa aku nak lihat lah.